Oke, ketemu lagi bersama channel Adlinata. Udah semingguan kita nggak update video karena kesibukan. Nah, ini dia kesibukan saya selama seminggu ya, membuat website untuk Roban Grips. Roban Grips adalah identik dengan Pak Tri, kebunnya Pak Tri ya, komunitas anggur Roban, pimpinan Pak Tri. Nah, ini dia tampilan websitenya. Ini masih dalam tahap pengembangan ya, masih prototype, dan ini juga masih offline, ada di komputer saya. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Menu-menunya ini di atas ada home, shop untuk belanja, blog yang berisi artikel, kontak us untuk menghubungi ke timnya Pak Tri yang nanti akan terkonek dengan WA, terus ada about. Nah, ini di samping halaman awal ini ada bibit unggulan, ini ada menunya. Ini masih contoh ya, ini ada bibit unggulannya apa aja, ada Carnival, Moondrop, Academic, Trans, Banana, Ninel, dan lain sebagainya. Ini terus menu yang sebelah kanan, ini kategori produknya. Ada bibit anggur meja, table grape, ada rootstock, atau anggur lokal nanti. Ini masih tahap perencanaan ya, nanti itemnya apa aja, kategorinya nanti akan disesuaikan. Terus ada juga pupuk anggur. Terus di bawah ini ada produk-produk bibit yang disarankan. Nah, ini macam-macam jenisnya. Ini ada trans dengan foto Pak Tri. Oke, kita coba dari atas, mulai dari menu belanja. Ini menu belanja, tampilan menu belanjanya seperti ini. Jenisnya udah di entry kurang lebih ada 20 item, 20 bibit, 20 jenis. Ini soal harga, ini belum fix, masih perkiraan saja. Nanti akan disesuaikan kalau kita udah launching. Lah, launchingnya kapan? Tetap pantau channel ini ya. Rencana sih awal tahun kita udah bisa meluncurkan website ini. Ini di menu belanja, di halaman belanja di sebelah kanan ada yang namanya filter by price. Ini untuk menyeleksi berdasarkan harga. Ini ya, ada contoh nih, di sini ada banana 425 harganya. Kita coba filter di bawah 200.000. Nah, ini di bawah 200.000. Ini Black Panther dan banana pasti nggak nampak. Juga ini di Boss Keeping. Oke, kita coba ya filter. Ini filternya kita aktifkan. Nah, ini dia. Nanti yang muncul di sini harganya di bawah 200.000. Ini dengan kisaran harga 25 sampai 198 sesuai dengan filter kita. Ini aktif filternya di sini ya. Nah, itu dia. Oke, kita coba belanja satu. Ini belanja jenis tran. Ini udah masuk ke keranjang. Terus ada lagi, kita coba manicure finger. Ada dua. Ini udah masuk dua nih. Dua item, dua jenis yang masuk. Coba kita tambah lagi ya. Ini filternya kita non-aktifkan. Coba kita belanja yang mahal. Coba kita beli banana ya, harganya 425.000. Nah, ini di keranjang ada 3 item, trans, MF, dan banana. Oke, sekarang kita view chart untuk melihat keranjang, isi keranjang kita. Nah, ini dia. Ini ada 3 item masing-masing dengan kuantiti 1. Kita ambil contoh yang trans, kita naikkan jumlahnya menjadi 2.
update chart. Kita udah update. Terus ini kalau kita ada kupon diskon bisa dimasukkan di sini. Saya udah membuat satu contoh kupon diskon, yaitu kode vouchernya, saya ketik dulu ya, kode vouchernya Adelinata. Kita apply. Nah, ini dia. Kupon udah dimasukkan, dapat diskon 15.000. Lumayan 15.000. Dari total 870, setelah dimasukkan kupon diskon nih jadinya 855. Yes. Setelah ini sudah, kita langsung proses to check out. Nah, setelah check out akan dibawa ke menu ini, billing ya, billing detail and ship different address. Ini kalau kita pengiriman di lain tempat ya, ini billing detail. Billing detail itu berupa alamat pengiriman ya. Kita ambil contoh pengiriman namanya Adelinata. Company kosongin, terus country-nya Indonesia, negara provinsi. Kita ambil contoh yang jauh. Kita ambil ini ya, DIY, coba DIY, terus pilih kotanya Sleman, terus kecamatannya Godean Sleman. Oke, setelah diisi jangan lupa alamatnya, Jalan Kenangan nomor 22, misal kode posnya 6555, contoh ya, nomor HP-nya 08222 sekian. Selanjutnya email address jangan lupa diisi, contoh @gmail.com. Setelah selesai, ini di bawah ada detail produk ya, anggur trans 2 jenis, terus MF 1, banana 1, shipping weight ini total berat. Ini masih perkiraan dengan asumsi 1 bibit dengan berat 1 kg. Nanti akan disesuaikan ya. Terus karena kita tadi menggunakan kupon diskon berupa kodenya Adelinata, ini dapat diskon 15.000. Terus shippingnya, biaya pengiriman dengan berat 4 kilo. Ini jika menggunakan GNI reguler 112.000. Kita misalnya gunakan GNI OK ya. Nah, ini totalnya 951 dengan GNI OK. Jika kita gunakan GNT Express 903. GNT Express semalam murah ini 48.000. Ini untuk tarif pengiriman, ini kita udah terkonek dengan servernya GNT dan GNI. Oke, selanjutnya setelah ini diisi semua, place order. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini dia setelah place order. Di sini ada ucapan thank you, your order has been received. Terima kasih pesanan Anda, order Anda telah diterima dengan nomor order, nomor pesanan 505. Ini tanggal order, total dengan metode pembayaran transfer bank. Nah, ini bank transfer banknya kemana? Ke rekeningnya atas nama Tri Magno, rekening Pak Tri.
banknya BRI dengan nomor rekening sekian sekian sekian. Ini masih contoh, ya perlu diingat. Ini adalah masih contoh, belum nomor rekening asli ya. Sebagai contoh, nanti akan disesuaikan. Terus setelah ini, setelah melakukan pembayaran, silakan untuk konfirmasi ke kontak kami yang tersedia pada menu yang terletak di atas ini. Setelah sampai pada tahap ini, klik kontak us. Kita coba klik. Nah, ini setelah klik kontak us, dia akan mengirim pesan ke WhatsApp timnya Pak Tri. Ini nanti kalau dibuka dengan menggunakan HP, dia otomatis membuka WhatsApp Anda dan mengirim ke nomor yang tertera tadi. Otomatis itu kalau menggunakan HP. Ini tampilan berupa tampilan desktop ya. Jika kita membuka website ini dengan menggunakan komputer atau laptop. Nah, apabila kita menggunakan HP, tampilannya akan beda lagi. Nah, ini sebagai contoh jika kita menggunakan HP. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini tampilannya juga udah responsif karena kita berusaha mendesain agar responsif. Tampilan di HP, di mobile nanti akan nampak seperti ini. Nah, oke, itu tampilannya menggunakan HP. Tampilan ini menu-menunya juga udah responsif. Terus ini udah. Nah, ini juga ada menu yang blog. Ya, blog ini nanti akan diisi berupa artikel-artikel atau video. Artikel yang berusaha nanti yang isi dari Pak Tri. Ini ada fotonya Sasi nih. Oke, ini tampilan mobilnya kurang lebih seperti ini. Ini berupa artikel-artikel. Tentunya artikel pengangguran ya, berkaitan dengan anggur. Coba ini belanja dengan menggunakan HP. Nah, itu tampilannya. Masih rapi juga. Oke, kita tutup. Nah, saya kira cukup dulu ya. Untuk informasi kapan di launching, nanti akan kita update videonya. Insyaallah nanti ada sedikit sambutan dari Pak Tri. Harapan-harapan Pak Tri dengan adanya website ini. Yang pasti tujuan pembuatan website ini adalah untuk mempermudah pemesanan dan juga ketersediaan stok. Selain itu juga sarana edukasi untuk pengangguran. Ini apa namanya, masih banyak yang kosong, nanti ada ditambahkan fitur-fitur lain. Jadi kalau Anda ada ide-ide, silakan komentar di video di bawah ya, di komentar sampaikan ide-idenya, kira-kira nanti yang ditampilkan di sini apa gitu. Saya rasa cukup dulu video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.